Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Anwar dari Anwar Official Studio. Macam yang korang nampak dekat depan aku ni adalah Maggi Kari. Maggi Kari ni dengan pembungkusan baru sekarang ni. Pack dia, pack baru. Nampak ada kelainan dari segi pack dia kat tepi ni. Okay, sekarang aku bukan nak review Maggi Kari ni sebab aku rasa korang semua dah tahu rasa dia macam mana. Tapi aku nak kembalikan sebenarnya memori di zaman kita duduk asrama dulu, duduk hostel. Sebab dulu pernah viral Maggi Kari ni dimakan dengan berbagai-bagai cara. Ada yang makan dengan air sejuk, rendam dalam baldi, gunakan apa macam-macam lah, dengan water heater, dengan apa macam-macam cara nak makan Maggi ni masa duduk hostel, duduk asrama dulu. Sebab kalau dapat makan Maggi masa tu memang heaven guys, memang heaven. Tapi aku hari ni nak bagi satu cara makan Maggi yang dulu memang viral gila. Dan kali ni aku rasa pun akan naik balik trending sebab benda ni rasanya agak rare. Maggi ni akan aku campurkan dengan Milo guys, Milo. Ni Milo eh. Milo bukannya Ovaltine. Tiba kan. Aku nak makan Maggi ni dengan Milo hari ni. So nak tahu macam mana rasa dia, jom kita mulakan. Ni Milo. Aku akan letak sebahagian lah dulu sebab aku nak rasa juga. Sebab rugilah kalau kita tak makan Maggi ni dengan cara yang biasa kan. Maggi ni paling mudah disediakan guys. Sebab dia 2 minit je. Kalau samyang tu nak perlukan masa sampai 4 minit. So kita perlukan 2 minit je untuk Maggi ni. So kita taburkan Milo ni di rata-rata di sekeliling. Tapi aku nak rasa sikit di bahagian sini. Memang kalau kita ni dengar je Maggi ni terus auto telio guys. Kita nak rasa dulu di bahagian sini. Ini kalau campur telur lagi memang heaven. Tapi hari ni aku tak campurkan telur sebab aku nak gaulkan dengan Milo kan. Rugi kalau kita campur telur ni. Bismillah. Sedapnya. Dulu siapa yang pandai berniaga dekat hostel, Maggi lah paling senang sekali cari duit. Tengah-tengah malam pun budak boleh minta Maggi guys. Tapi aku tak pernah lagi rasa Maggi ni dimakan dengan Milo ni. Sebelum aku hilang selera makan, aku akan makan dulu bahagian ni. Jomlah kita rasa Milo ni. Kita rasa terus. Macam mana rasa dia ni? Seramnya aku. Janganlah muntah ke. Bismillah. Wow, pelik gila rasa dia babe. Tapi Milo ni dia overtake lah rasa kari tu. Memang serius overtake. Dia terus rasa manis lah. Nak kata rasa tak sedap langsung, tak logik lah. Memang sedap juga. Dia manis-manis, ada rasa pedas, panas macam tu. Tapi pelik lah. Memang rasa pelik sikit. Siapa yang nak cuba, cubalah. Tapi aku rasa inilah kali terakhir aku makan Milo dengan Maggi ni. Menyesal je. Letak Milo kat Maggi ni, rugi rasa dia. Sedap memang sedap tapi tak tahu nak cakap macam mana. Dekat aku rasa kembang sekarang ni. Biar kau tak habiskan, rugi pula.
siapa yang nak tengok macam mana nak buat Dolgano Milo, kau tengok kat sini. Kepada siapa-siapa yang baru singgah ni, bolehlah subscribe channel aku, Anwar Official Studio. Aku mungkin akan membuat rebranding nama Anwar Official Studio tu. Tengoklah macam mana. Jangan lupa untuk komen. Tolonglah, please lah, jangan kecam aku. Komen yang baik-baik je lah. Kan? Share. Jangan lupa tekan tombol loceng tu untuk sebarang notifikasi video-video terbaru daripada aku. Tekan butang all tu. Okey, dah selesai. Aku harap korang sukalah dengan video ni. Jangan lupa untuk tekan button subscribe tu, button warna merah tu, tekan sekarang, button warna merah tu, subscribe sekarang. Okey guys, aku rasa video kita sampai sini aje. Aku dah rasa macam nak termuntah ni. Okey, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.